Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Mahfudz bereaksi keras beredarnya flyer atau selebaran dengan konten profil Kepala Bapeko Surabaya, Eri Cahyadi, karena dinilai tidak etis. Mahfud menjelaskan selebaran ditemukan di kawasan Gubeng Surabaya, yang merupakan bagian dari wilayah dapilnya. Padahal, Eri Cahyadi masih berstatus PNS dengan jabatan Kepala Bapeko Kota Surabaya. Merasa penasaran, Mahfud kemudian melakukan penelusuran dan ternyata selebaran yang sama telah diterima puluhan masyarakat. Yakni selebaran berwarna merah dengan konten foto Eri Cahyadi berdiri di samping foto setengah badan wali kota aktif Surabaya teriris hari ini. Dia menjelaskan jika dalam selebaran itu berisikan profil Eri selama menjalani karir sebagai seorang ASN. Di belakang flyer bolak-balik itu juga berisi program-program kerja yang dikerjakan Eri selama jabatannya di pemerintahan kota Surabaya. Mahfud menilai bahwa selebaran tersebut berbau kampanye, namun yang bersangkutan tidak pernah mengakuinya. Kita gak khawatir apa-apa, kita hanya ngomong Eri Cahyadi kemana-mana itu melekat sebagai ASN dan menggunakan fasilitas APBD, APBD gitu. APBD dan ketika dia dalam kandang -kandang kampanye sebagai calon wali kota otomatis dia menggunakan dana APBD. kan haram hukumnya gitu bagi kita terkait hal ini Mahfud yang juga menjabat sebagai sekretaris Komisi B DPRD Surabaya ini meminta kepada Eri Cahyadi untuk segera melepas atau mengundurkan diri dari ASN agar tidak ada tudingan bersafari menggunakan fasilitas negara yang berasal dari APBD. Di akhir paparannya, Mahfud mengimbau agar Eri tidak membangun opini publik menjelang Pilwali Kota Surabaya 23 September mendatang. Surabaya TV.